Ada laporan polisinya? Belum, Bang. Atau laporan baru apa? Konsultasi tadi ke Komnas Perempuan, Bang. Ya, sebenarnya sih sementara apa yang disampaikan sama pihak mereka ya, mereka harus bisa tapi gimana dengan konsultasi ke Komnas Perempuan ini? Ya, gimana, iya. Gimana Bang? Kemarin saya sempat berkomunikasi sama mereka. Ya, saya tanya apakah ada apa nih ini situasi peristiwanya ada apa enggak sebenarnya, kalau ada perjanjian apa gitu kan, mungkin ya kemarin apa sih sementara bilang belum tidak ada perjanjian tulis menulis tentang apa mungkin yang dituduhkan atau disampaikan. Tapi ada sendiri siapa mungkin banyak sih yang mengiring akhirnya seolah-olah itu ada sendiri ya, atau sih sampai saat ini tidak merasa apa-apa ya. Makanya kemarin dia minta tolong kepada saya, Bang, coba temui pihak dari kalau memang ini bukan satu peristiwa hukum atau memang peristiwa hukum, ya kita sama-sama punya itikad baik, kita duduk dulu aja bagaimana. Sementara sih. Dan pihak Yanuar tidak ada komunikasi. Yanuar cuma bilang ini persoalannya sensitif. Jadi coba hubungin manajernya. Saya bilang saya enggak ada urusan sama manajer. Bang, pihak Yanuar katanya dia bukti-bukti mungkin gak ada, tinggal menunggu dari pihak dari BB kapan mutu udah jengkel atau apa akan siap melapor ke Polda. Ini menjadi warning gak bagi abang sebagai pas hukumnya Ata atau gimana melihat kali ini, Bang? Kemarin pokoknya yang pasti apa yang ditudukin, apa yang dibuat seolah-olah itu dengan inisial A gitu ya, AHA, belum gitu. Oke, ada rencana mediasi, Bang? Ya? Untuk mediasi sendiri ada rencana, Bang? Betul. Kalau kami kan jelas ya, saya juga diberikan amanah sama AHA untuk menemui apa sih persoalannya, apa sih yang dijadi ribut. Ya. Ini akan harus Bang Ata kalau di sekarang ya. Mana sih katanya? Ya, katanya di luar negeri. Ya, itu gimana, Bang? Apa dia seolah-olah menghindar, Bang? Gimana? Kenapa dia seolah-olah menghindar atau liburan ke luar negeri? Bukan menghindar, artinya apa ya? Apa yang dituduhkan itu kan ya biar saja mereka yang buktiin. Tapi kerugian dari apa sih, Bang? Mungkin ini banyak kerugian. Iya, mungkin lapor korin material atau apa ini. Nah, yang pasti kan dengan ada pemberitaan yang menyebutkan ini dengan itu. Dan nama baik juga, nama baik juga akan tercoreng juga ya, Bang, dengan adanya kasus ini terjadi pada AHA sendiri. Ya pasti namanya juga orang dituduhkan sesuatu yang mohon maaf kurang baik gitu kan. Tapi kontrak-kontrak tadi bilang, Bang, katanya ada ternyata AHA telah menidiri tidak lebih dari 2 orang. Ternyata di Bali juga ada cewek juga di hotel dan di pantai, dan ada 20 orang juga yang disebut-sebut oleh bintangannya telah menjadi korban dari AHA. Nah, gimana tanggapan? Ya, yang pasti gini, saya juga ingatkan sama siapapun yang di luar sana ya, kalau orang tidak terkait atau tidak tahu urusannya, atau jangan ikut-ikutan dalam pusaran peristiwa ya, apa yang sedang dialami saat ini gitu. Jadi jangan membuat satu opini bertambah-tambah. Nanti kalau mereka tidak bisa buktikan, ya tentunya udah pasti kan menjadi satu fitnah. Dan bukan cuma fitnah, kalau nanti memang ada peristiwa pelanggaran hukumnya kan pasti juga. Ya nanti gimana, lihat AHA aja apa yang dia. Tapi udah rencana untuk jalur hukum nggak atas pencemaran nama baik ini? Nggak ada. AHA tidak perintahkan saya untuk ambil hukum apa-apa, nggak. AHA cuma minta saya untuk coba temui pihak sebelah dari itu. Berarti ada mediasi ya, Bang, disuruh sama AHA untuk ketemu dengan... Kalau untuk mediasi, bukan mediasi ya, justru ya pengen tahu apa sih yang dipersoalkan apa gitu. Bang, kalau emang terbukti AHA melakukan dan bukti-buktinya kuat, gimana, Kak? Ya, itu lain cerita lah. Kita kan kita juga nggak boleh berandai-andai. Sekarang logikanya aja, kalau memang apa itu ada, ya kenapa nggak dilaporkan saja? Kenapa nggak ambil upaya-upaya hukum? Paling nggak kan harusnya, apalagi sudah didampingi kuasa hukum, seharusnya kan kirim somasi aja kalau memang mempunyai alat bukti atau ada dugaan-dugaan kuat.